Terima kasih atas kerja keras dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Dengan demikian, sidang pleno ketiga sudah selesai. Tanggal 20 Desember 2020 pada pukul 15.32, formatur berhasil memilih Ketua Umum Pemprov Perbakin Kalimantan. Ketua Umum Herman Chandra. Wakil Ketua Umum atau Ketua Harian Hadi Nugraha Gemah. Sekretaris Umum Sudirno. Bendahara Umum Gusti Erwin. Menghadapin PON di Irian Jaya, jadi sekarang kita tetap atlet-atlet kita supaya latihan tiap hari, jadi jangan kendor gitu. Target kita harus kita capai gitu, meskipun kayaknya berat gitu untuk mengambil target 4 medali emas, karena yang dipilih oleh PON di sini cuma 12 orang gitu. Dan kita lagi berusaha sekarang kalau bisa lebih daripada jumlah tersebut, meskipun dengan biaya sendiri kami akan berusaha untuk mendapatkan. Ada berapa Pak biaya sendiri Pak, kira-kira kalau misalnya KONI minta 12, Perbakin menyiapkan berapa nih Pak? Enggak, 12 itu kan dari KONI. Nah, dari KONI. Nah, kita minta kalau bisa lebih dari itu. Oh iya. Biaya sendiri mana? Enggak, meskipun harus dengan biaya sendiri, kita akan laksanakan. Pak, untuk pengurusan kedepannya ini ada perombakan total atau ada? Kita akan mengadakan perombakan total. Kebanyakan yang muda-muda kita pilih, mengingat kedepannya ini tambah susah. Persaingan makin ketat aja. Atlet-atlet lain daerah juga semuanya berkembang pesat sekali. Jadi kita harus merubah mungkin yang lebih profesional sedikit daripada yang ada sekarang.